Halo sahabat transportasi Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe, bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton, tetap hadir like dan komentar yang positif, agar channel ini makin berkembang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, padamkan tombol merahnya, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Sobat Mania selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Saat ini, khususnya pada moda transportasi darat yakni bis, kini semakin baik. Banyak dari perusahaan otobis, mulai dari perusahaan baru, bahkan perusahaan otobis yang legend, seperti halnya PONPM, atau kepanjangan dari Naikilah Perusahaan Minang. PONPM merupakan perusahaan angkutan umum di Indonesia yang berkantor pusat di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang didirikan pada tahun 1937. Perusahaan ini merupakan perusahaan angkutan umum tertua yang beroperasi di Indonesia. Di dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai PONPM, yang akan segera merilis beberapa unit bis berbodi JetBus 5, dari karoseri Adiputro Malang. Sebelum masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video seputar bis di Indonesia. PONPM, dalam waktu dekat ini akan segera merilis beberapa armada terbaru dari karoseri Adiputro. Hal tersebut dibuktikan, dalam video di saluran YouTube Adiputro Official, bahwa beberapa unit bis milik PONPM, sudah terparkir di gudang Adiputro. Terlihat beberapa unit ini, menggunakan bodi JetBus 5, dengan kaca depan single glass, untuk tampilan livery. PONPM masih tetap menggunakan konsep livery seperti sebelumnya, dengan warna dasar putih serta kombinasi striping berwarna merah, kuning, dan hijau, yang sudah menjadi warna ciri khasnya. Untuk sasis yang digunakan, PONPM menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1626L Euro 4, yang sudah bersuspensi udara, atau air suspension. Untuk kabar pastinya kapan semua unit ini akan dirilis, kita tunggu bersama. Itu tadi sekilas informasi tentang akan rilisnya beberapa unit bis baru, milik PONPM, dari karoseri Adiputro berbodi JetBus 5 single glass. Bagaimana pendapat sobat semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sukses dan jaya selalu, untuk PONPM dan untuk dunia perbisan di Indonesia.